Halo semuanya, masih berbagi hal-hal berfaedah bagi sesama. Oke, kali ini saya ingin membagi tips ringan cara menutup pemandangan kabel dengan menggunakan ducting kabel PVC. Untuk material ducting PVC dapat dibeli di toko listrik atau marketplace online shop. Berikut salah satu contoh pencarian ducting kabel ukuran 20x10 yang saya gunakan karena targetnya hanya untuk menutup maksimum 2 kabel ukuran diameter 7 mili. Ini harganya Rp14.000, panjang 2 meter. Langkah pertama untuk ducting PVC yang sudah dipotong sesuai kebutuhan ukuran, dilepas sisi lem double tapnya. Double tap yang digunakan brandnya 3M, sangat kuat hasil tempelan dari ducting ke permukaan dinding. Selanjutnya, masukkan kabel ke dalam rel jalur ducting PVC. Di sini 2 kabel yang saya masukkan ukurannya pas dengan dimensi ducting 20x10 mili. Kemudian selanjutnya dapat ditutup cover ductingnya dengan cara dari sisi depan ditekan. Juga bisa dengan cara di sliding mengikuti jalur rel ducting dan cover. Demikian tips ringan dari saya kali ini. Sampai jumpa di video-video tips maupun tutorial selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe jika suka dengan videonya. Sampai jumpa.